Saudara, seorang wisatawan tergulung ombak di Pantai Watu Lawang, Gunung Kidul, Yogyakarta, sempat diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Video amatir ini, saudara, memperlihatkan detik-detik proses evakuasi wisatawan yang terseret ombak di kawasan Pantai Watu Lawang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tim SAR langsung menyelamatkan korban dengan turut menggunakan perahu jukung. Korban yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, saat perjalanan, korban dinyatakan meninggal dunia. Dua hari sebetulnya sudah kita informasikan baik secara langsung maupun lewat medsos sesuai himbauan BMKG bahwa hari ini ada kenaikan gelombang 8 feet. Semua rombongan, 5 bis rombongan dari Temanggung, ini salah satu terseret ombak. Dan tindakan personil sudah berusaha memberikan pertolongan, kemudian korban bisa tertolong namun dilarikan ke rumah sakit, kemudian dinyatakan MD.